Assalamualaikum, selamat siang. Siang hari ini kita berjumpa dengan kelompok 3. Kelompok 3 ini kita bisa perkenalkan namanya? Dinda. Zahra. Ayun. Ail. Nail. Siapa? Ail. Amel. Terus? Hanin. Bisa tahu judulnya apa? Potato sausage. Artinya apa ya? Sausage yang belakangnya artinya apa itu? Sausage, Ustaz. Iya, sausage. Oh, sausage gitu. Sausage. Bikin bingung aja. Sausage, Ustaz. Pakai bahasa Inggris. Bukan sausage, bukan. Oh, bukan. Baik. Ini bahan utamanya tetap kentang. Terus langkah pembuatannya ada telur juga, bahan. Kemudian ada sausage. Terus ada apa lagi, Mbak? Tepung panir. Tepung panir. Ini untuk bagian kulitnya ya. Terus apa lagi nih? Bumbu lada sama garam untuk memberikan rasa asin. Enggak ada gulanya? Enggak dikasih gula, Ustaz. Gula maksudnya kayak itu loh, apa sih? Enggak dikasih gula sedikit ya. Enggak. Karena gula sama garam itu jadinya gurih sebenarnya, tapi enggak apa-apa sih. Kemudian ini yang sudah dihaluskan ya. Pentang yang sudah dihaluskan diberi potongan daun bawang sedikit, terus campur bumbu ini, Mbak. Kemudian baru dimasukkan sosis dan diberi dilapisi telur agar merekatkan si tepung ininya ya, si tepung panirnya. Baru langsung digoreng. Oke. Hah? Identifikasi. Oh, ke YouTube. Jadi ke nanti kakak kelas. Kalau punya kelompok 2 tadi gak apa-apa? Nanya apa? Ini namanya apa, Mbak? Potato sausage atau sausage kentang. Oh, benar. Benar ya. Oke, kita akan sedikit review the potato sausage kelompoknya. Kelompok 3 ya. Kelompoknya Mbak Ayun. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan melihat hasil karya kelompoknya Edelweiss 5 dari Ayun, Amel, Dinda, Zahra, Mbak Hanin. Ya. Nah, ini bisa dilihat namanya potato sausage atau kentang sausage ya. Berarti di dalamnya ada kentangnya, guys. Baik, yang pertama kita akan review untuk kebersihan tempat kerja bagus, kemudian kesesuaian tema oke, kemudian untuk platingnya piringnya terlalu besar ya, piringnya terlalu besar kalau bisa agak tebal ya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat garnisnya terlalu banyak. Garnisnya itu kalau bisa hanya sekedar coret-coretan aja ya, ini terlalu banyak. Mungkin ini garnis sekaligus saus yang bisa dicocol ya. Baik, kita akan masuk ke penilaian 4 yaitu plat rasa ya, rasa. Sekarang kita akan coba buka terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat dalamnya ada sausnya ya. Luarnya kering, mantap ya. Sekarang kita akan coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu buat cocolannya kan, biar ada rasanya gitu kan. Luarnya matang, dalamnya ikut-ikutan ya. Dan sosisnya juga terasa banget. Adonannya lembut banget ya. Overall mantap. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.